jadi debat juga dekat media sosial. Ada side ni kata, oh Faisal Halim lagi bagus. Ada side lain pula, oh Arif Aiman lagi bagus. So, kita nak tengok siapa yang lagi bagus sebenarnya. Tapi saya bukan mana-mana side, saya ni neutral kan. Kita kata orang tengah, referee lah. Faisal Halim, kita go on dengan Miki dulu, nama panggilan dia. Dia salah seorang peserta Mencari Ramli. Budak-budak zaman sekarang ni, mungkin tak tahu kot Mencari Ramli tu program apa. Kalau siapa nak tahu Mencari Ramli tu apa, pergilah cari iklan MU. Dia start main daripada Piala Belia Penang. Waktu tu bukan club lagi. Waktu tu zaman Penang ni masih lagi FA. Dia start main Piala Belia, naik Piala Presiden, naik ke senior team. Lepas je dia main dengan Penang, Pahang tu offer sign dia. Sebab Piala Malaysia tu, seingat saya, Penang ada satu grup dengan Pahang, Piala Malaysia 2015. Dan time tu, Miki ni antara player yang ada dalam squad Penang. Mungkin Pahang dah nampak dah potensi awal dia. Tapi dengan Pahang, dia dapat main beberapa musim, dia ada menang Piala FA 2018. Lepas tu dia masuklah Terengganu daripada Pahang. Dekat sinilah bagi saya yang dia betul-betul start pick dekat Terengganu. Kan, dan dekat Terengganu lah yang Mai tak tahu macam mana idea dia tiba-tiba nak Mai Siu tu kan. Idea dia memang lah daripada CR, tapi macam mana dia nak ikut tu. Sampai sekarang ni Liga Malaysia dah jadi trend macam tu pula, lagi-lagi bila dia score. Jadi bila dekat Terengganu, hujung season lepas ada isu sikit pasal dia dengan management Terengganu. So dia berhijrah lah ke Selangor. Dan sekarang ni dia still lagi dengan Selangor lah, yang mana dia antara kita katakan favourite player dalam Liga Malaysia sekarang ni, yang tengah on form. Even dalam national team pun, bila kita tengok dia main, kita tahu dia ni bagi lebih daripada 100% atas padang. Tu Faisal Halim. Kita nak cerita Arif Aiman pula. Salah seorang player muda baru berusia 21 tahun yang dah pun pernah dapat gelaran MVP Liga Malaysia. Arif Aiman, asalnya dulu, dia ni salah seorang produk NFDP tau, produk AMD. Tapi, waktu dekat NFDP dulu, Arif Aiman ni saya rasa antara nama yang kurang diberikan perhatian. Saya ada buat research, antara faktor dia mungkin disebabkan oleh sizing dia. Waktu dulu dia kecil, tapi lepas dia keluar daripada NFDP, dia masuk JDT, Akademi JDT, sampailah ikut step dia sampai sekarang ni, dia dah mula develop dari segi sizing dia, mungkin sebabkan oleh penekanan sport science, makanan yang betul dan sebagainya. Dan sekarang, seorang Arif Aiman yang bagi saya umur 21 tahun, dia ada future yang sangat-sangat kita kata cerah. Bayangkan dalam usia yang sebegitu muda, muda lagi daripada saya, score goal lawan Dortmund ACL last season kan, main dekat SSI. Kalau kita tengok video kan, ada pengulas, di manakah anda ketika anda berusia 20 tahun dan sebagainya. Kita dengar pun kita rasa macam goosebump kan, sebab efek Arif Aiman tu sendiri. Tapi kita nak sembang mana lagi better sebenarnya, sebab dua-dua orang player ni main posisi yang sama, winger. Siapa yang lagi bagus? Dia sebenarnya kita tak boleh terus nak judge macam tu. Banyak faktor yang mainkan peranan. First kali dari segi apa yang coach nak atas padang. Sebagai contoh, kita tengok Arif Aiman, cara dia main macam mana, cara Faisal Halim main macam mana, tak sama. Dia based on tactical coach tu sendiri. Kita nak tengok dari segi contribution dalam club, okay settle. National team, bila contribution dalam national team, ramai komen Arif Aiman ni main tak macam main dekat club kan. Dekat club power, bila main dekat Malaysia nampak macam Miki lagi menyelah. Arif Aiman macam takut-takut. Kita kena bagi masa. Mungkin sebab faktor umur, faktor pengalaman. Main dekat Liga Super, tiap-tiap minggu akan ada game, akan main perlawanan kompetitif. Tapi kalau main dengan Malaysia, kita bukan yang main tiap-tiap minggu. Kadang nak tunggu FIFA match day tu selang 2-3 bulan baru boleh main. So kita nak dapatkan tempo untuk international level tu bukannya senang lah orang kata. Dan saya percaya antara dua player ni, kita janganlah tengok siapa lagi better. Kita tengok kalau mereka gabung, apa akan jadi. Saya lagi suka nak sembang perception macam tu. Katalah kalau ada rezeki dua orang player ni combine dekat Piala Asia nanti, saya yakin meletup skuad Harimau Melaya. Kita tengok Malaysia menang 10-0 dengan Papua New Guinea. Macam mana mereka dua orang player ni masuk sebagai super sub. Efek dia second half tu, Malaysia main betul-betul party tu kita tengok. So bila dua orang player ni main sekali, baru kita boleh nampak kualiti senak dua orang player tu. So jawapan saya, sebab saya ni orang tengah, jawapan selamat, dua player bagus. Sekian, terima kasih.